Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game apa ini? Kamen Rider Super Climax Heroes Fouze ini. Yang apa? Yang Wizard ya. Kamen Hero Wizard ini sudah hadir semuanya, guys. Ini ada tekstur untuk Nintendo Wii ya, bukan untuk PSP. Yang untuk PSP saya belum bikin sih. Sebenarnya udah bikin tapi belum selesai aja gitu ya. Belum selesai lah intinya. Lihat guys, bisa lihat sendiri ini sudah HD semua ya untuk portraitnya. Waduh, mantap banget guys, ya kan? Oke, nih lihat mantap banget guys. Di sini saya mau pakai siapa ya? Ini paling saya suka sebenarnya, bentuknya keren gitu ya. Dari bentuk mantap gitu. Pakai dua Kamen Rider aja guys. Yang satunya Kamen Rider siapa ya? Kamen Rider Amazon atau Kamen Rider siapa ya? Ini guys ya, ini kayaknya sangar. Terus musuhnya kita kasih si ini. Terus stage-nya yang ini dulu pertama guys, let's go. Wih deh, mantap ya udah di guys. Nah ini dia HD texture-nya. Nih ada tekstur untuk map ini guys, bisa lihat sendiri mantep banget. Wih deh, segini cok. Wih. Oh, tarik bro. Anjir. Woi. Ganti ah. Ah. Mana nih? Ultimate. Woi nih. Ini semua Kamen Rider-nya, semua tempatnya udah sih guys. Ronde kedua kita hajar guys. Ini tuh HD tekstur ya. Oh iya, by the way ada loh yang apa namanya, yang bikin 3D modeling gitu buat game ini, modnya gitu. Ada guys, cuman dijual agak mahal sih guys. Katanya semua pack itu, semua pak itu sekitar 300.000, tapi worth it lah menurutku kalau misalnya kalian pecinta Kamen Rider ya, bagi yang suka ya. Bagi yang suka ya worth it, worth it aja sih beli apa 3D modeling pack. Oke. Dan packnya kayaknya lumayan banyak ya. Nggak tahu itu nambah atau swap, saya juga nggak tahu ya. Soalnya saya juga belum beli itu HD apa 3D modelingnya, saya juga belum beli. Terus lainnya guys ya. Siapa ya? Kamen Rider Kiva. Kamen Rider siapa sih? Yang ini ternyata keren ya, yang ini ya guys ya. Nah ini. Wih, ini keren loh ternyata loh guys. Terus musuhnya siapa ya? Musuhnya Kamen Rider yang sangar nih. Sama ini. Loh, salah bro.
Mapnya tadi kan ini ya. Sekarang kita pindah ke sini, guys. Mirip, hampir mirip, tapi beda, guys. Tuh kan, tempatnya tuh emang beda, guys. Makanya tak bikin juga teksturnya beda ya. Yang sini agak berair gitu. Nah, lihat ada air-airnya, guys. Ya, air-air gitu, bedoknya ya. Kalau yang ini tuh ngisinya tuh pakai selek ya. Anjir. Ah, setan. Waduh, Karimuncos. Tapi pas tempat untuk ultimate-nya kayaknya ini perlu di lebih HD-in lagi sih, guys. Pas ultimate ya. Itu kan tekstur bawahnya belum terlalu HD ya. Sebenarnya saya menghindari nge-lag aja sih. Kalau misalnya jurus kan banyak yang itu ya, banyak apa namanya? Banyak yang celet bangsat, guys. Banyak yang aktif lah, apa namanya, efek-efeknya gitu di dalam gamenya. Makanya takutnya tuh kadang nge-lag gitu kalau misalnya HP-nya yang pakai speknya rendah, takutnya nge-lag gitu, guys. Weh. Wah, di ultimate gua, guys. Di ulti, bro. Tendangan bareng. Tor. Nah, jeleknya kalau bareng-bareng tuh gitu, ultinya cuma nendang doang. Wih, menang. Wih, ini kita tempat lainnya, guys. Karakter. Siapa ya? Sebenarnya paling suka sih ini saya, guys. Kayaknya keren gitu kayaknya ya. Wih. Musuhnya siapa ya? Ini Swanger nih. Sama siapa, guys? Sama siapa musuhnya, bro? Sama ini aja lah ya. Tempatnya ini. Let's go. Hajime Uga, oke, let's go. Wah. Wih, di. Wih, di. Widih. Eh, kita ultinya dulu, guys. Kita lihat ganti Kamen Rider, guys. Tuar. Wah, menang siapa ya, bro? Gua menang musuhnya, guys. Ditinju nih. Ditinju. Ya. Yeah. Aduh, parah sih. Ya ampun.
Wah keren ya. Udah kayak Zoro coy. Kayak Zoro anjir. Oh beda ya. Wah kena cok. Tuh tekstur bawahnya belum 100% ke ini. Sebenarnya saya cuma menghindari itu sih, makanya niat emang apa? Emang nggak tak bikin gitu untuk pas jurusnya gitu kan. Oke, apalagi ya? Gari Munchos. Dan ternyata ini juga bisa berubah ya. Yang ini nggak bisa. Terus yang ini, ini juga bagus nih pas kita main. Ini juga bisa ya. Nih, bisa bro. Terus Agito ya. Ini banyak sih yang bisa berubah-berubah gitu guys. Agito aja nih. Jorese. Bukan Agito ini, jir. Tapi di sini enggak ada yang Agito, enggak lengkap ya. Ya ampun. Udahlah ini aja, guys. Terus musuhnya. Orisanjo. Nah, Orisanjo. Tadi di sini ya. Tempatnya yang cerah-cerah aja sih, bro. Mana ya? Di sini juga bagus ya. Tempatnya sering banget saya lihat tuh orang kalau review di map ini sih. Kenapa ya? Ini juga udah ada semua sih guys. Kameranya bisa diedit nggak ya? Kalau misalnya apa namanya, jangan auto jarak jauh gitu guys. Oke, kita berubah menjadi Kamen Rider hitam. Lanjut. Wah iya, kita jurus. Wush. Musuhnya mati nggak? Nggak tahu. Wow. Keren ya. Ya. Thor. Dia berubah, bro. Berubah juga tetap ya. Pak kirain waktu ultimate berubahnya nggak bakalan itu. Wede. Gokil parah, cok. Jurus biasa aja. Ya ampun. Wis,
Kamen Rider Kiva. Musuhnya G3X. G3X gak bisa berubah sih, guys. Tadi di sini ya, terus coba yang lain. Mapnya emang nggak banyak ya mapnya ya. Kamen Rider G3X. Round 1. Fight. Ini bro, isi dulu guys. Dia diam aja anjir. Yang merah. Yang biru milik orang lain. Jurus. Ya ampun. Ya ampun. Ngisi dulu terus jurus. Waduh. Waduh. Meledak. Ring. Woi deh, saya juga nggak tahu tuh kalau di sini tuh gimana cara menangnya, guys. Ya ampun, kayak udang. Waduh. Enggak kok tuh menang aja kok tuh popok yang. Oke, jadi seperti ini gamenya. Thanks for watching ya. Makasih udah nonton.